diceritakan di antara pendahulu-pendahulu kita, yaitu Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur. Beliau tinggal di kota Tarim, ada di Hadramut Yaman sana. Itu daripada amal ibadah beliau di bulan Ramadan, setiap hari menghatamkan Al-Quran 30 juz. Jadi keluar dari bulan Ramadan beliau sudah hatam 30 kali. Takok ono iki sing hadir iki ya. Hatam ping pira di bulan Ramadan kemarin? Anu Ustaz. Belum sih ya, Pak. Al-Qur'an ana ketelisut misalnya. Ndak ono sing hatam. Adapun yang hatam misalnya satu kali, itu sudah dengan usaha yang mati-matian. Ya, waduh. Kesel ana iki. Apa? Oh. Ramadan hatam satu kali, alhamdulillah. Ya Allah, satu kali wis bangga. Ya. Sedak popo, Bib. Yang penting hatam. Ya enggak apa-apa, tapi tahun depan ditingkatkan. Yang enggak hatam sama sekali diniati dari sekarang. Kalau Ramadan datang, ana mau menghatamkan Al-Qur'an sekian kali, tak niati sekarang. Tapi jangan ngenteni Ramadan toh, ya mulai sekarang ini dicicil baca Al-Qur'an itu. Jangan sampai lewat satu hari tanpa ada bacaan Al-Quran, walaupun satu halaman saja, masuk satu lembar kakek, satu halaman aja satu hari lah, inti iso istiqomah, insya Allah berkah hidupnya. Ya, ini Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, pendahulu kita ini, kalau sudah masuk bulan Ramadan, satu hari satu kali hatam, 30 hari 30 kali hatam. Kemudian setiap malamnya beliau melakukan salat tarawih 20 rakaat setiap malam di 3 tempat. Awal isya salat tarawih 20 rakaat, kemudian salat witir 11 rakaat. Satu masjid. 20 11 berarti 31 rakaat. Setelah itu, setelah doa, baca wirid-wirid, jalan keluar, pindah masjid lain. Yang mulai tarawihnya agak akhir atau akhir ya, mungkin jam 10 atau jam 11 baru mulai sholat lagi, sholat tarawih lagi 20 rakaat, sholat witir 11 rakaat, 31 lagi, 62 rakaat. Mari dungo, mari wirid, munajat sama Allah, melakukan ya pindah ya, mungkin ke Masjid Muhdhor mungkin yang ada di Tarim sana. Itu kalau sholat jam sekitar jam 1 malam, sekitar itu setengah satu atau jam satu, masuk lagi sholat tarawih lagi di satu malam itu, sholat tarawih 20 rakaat lagi, sholat witir 11 rakaat lagi, nambah 31 rakaat lagi, piro 93 rakaat mungkin dalam satu malam. Belum sholat beliau yang lain, sholat sunnah yang lain, sholat duha, sholat ya qobliyah ba'diyah yang lainnya, sholat awabin 20 rakaat dan seterusnya. Berapa rakaat yang beliau lakukan di satu malam Ramadan, bagaimana melewati malam-malam Ramadan? Kita orang ya dolek sing 8 rakaat. Jadi dia no info ah, masang status ya. Apa? Lur. Tarawih 8 rakaat info lur. Misalnya. Ya. Kabari dek gini, dek gini. Wis mari oleh info, dapat info ada di tempat daerah ini 8 rakaat menae. Lur sing paling cepat endi lur? Misalnya. Ya. Oh iki daerah gini patas misalnya. Ya. Wiki akas tolek yang paling cepat ya, itu pun setiap malam belum tentu terawih, kadang sih bolong-bolong dolek sing 8 rakaat, dolek sing cepat. Walau tolin amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar, sami Allah. Ini akhirnya keluar dari Ramadan, tidak ada nilainya akhirnya. Seperti kita ini tidak ada nilainya ya, wajah-wajah seperti ana, seperti antum-antum ini ya. Mudah-mudahan berubah insya Allah. Ya kalau orang-orang dulu itu ngelihat wajahnya sudah seneng. Ngelihat wajahnya orang-orang dulu itu sudah seneng. Kelihatan ahli ibadahnya itu ya. Ahli baca Qur'annya itu terlihat. Delok tok ente wis kepingin sholat. Delok wong itu. Delok wajahnya dia tok. Waduh kepingin ya kayak orang itu ya. Pengin sholat ana, semangat ana untuk sholat jamaah, semangat ana untuk delok tok iku sik delok wajah durung ngomong iki wong e ya, apalagi dia menyampaikan tausiahnya